Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian bagi Allah, pemilik sekalian alam, Ar-Rahmanur Rahim, Allah Maha Pengasih lagi mengasihani, Malik Yaumiddin. Penguasa hari kemudian, hari penghakiman dan pembalasan. Ya kalau mudu ya kada stain, engkaulah tempat kami sembah dan kaulah saja satu-satunya tempat kami memohon pertolongan. Ihdinash shiratal mustaqim. Lantaran itu tunjukkanlah kami ke jalan yang betul, jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan yang kau kurniakan nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang kau murkai waladdallin, dan bukan jalan kesesatan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni lisana sidqin 'alayya. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa taghfir ma ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga diucapkan selamat sejahtera kepada rakan-rakan yang bukan para agama Islam yang saya yakin ada bersama pada malam ini. Juga diucapkan wanakam. Kalau tak jawab ke mana tak ada lah tu yang Riauman. Ramai pula yang ada pandai Wanahan. Wahyu Gusai Mas, tak boleh jawab tu, Jepun dah ada. Yang saya muliakan saudara Pak Acara Majlis, iaitu saudara Lukman Hakim. Yang dimuliakan saudara Tuan Abdul Rahman bin Ramli, selaku yang dipertua PAS kawasan Jepun. Tuan Haji Abu Samah Naib yang dipertua PAS kawasan. Saudara Karib Saleh selaku ketua cabang PKR Jepul. Ustaz Nazri pengarah pilihan raya Negeri Sembilan, seterusnya pucuk pimpinan daripada PASnya, Pakatan Rakyatnya. Kalau ada wakil-wakil daripada DAP-nya, ahli-ahli PAS, ahli-ahli parti semua, yang atas pagar pun, saya yakin ramai juga ahli-ahli UMNO pun, para muslimahnya, para unit amal, rakan-rakan daripada PDRM, ada pun salam dua depan pun ada. Syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini cuaca begitu bagus sekali. Panas pun ada, sejuk pun ada. Tadi hujan sikit, sejuk. Lepas tu dengar ucapan dua wakil sebelumnya tadi daripada PKR dengan YDP kita, panas. Bila datang matan polis ini nampaknya sejuk. Jadi saya berada dalam keadaan yang amat sukar nak berceramah. Kerana saya nak fikirkan saya ni polis ke, saya ni orang awam ke. Semangat masih lagi semangat polis. Bila orang komen-komen tentang polis, kadang fikir saya, aku ni polis lagi ni, polis pension. Berdesing juga. Sama kita yang tugas depan-depan ni. Tapi bila sedar balik, kamu tu dah 6 tahun lebih dah pension. Tak ada apa dah. Bintang paku semua dah tak ada lah. Dulu dapat lah, ada lah 3 bintang. Habis melayang. Jadi inilah nasib kita apabila kita berada dalam satu peringkat tu, kita kena muhasabah diri. Kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Itu hakikat yang salah satu yang kita sebagai
orang yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ini janji Allah. Tak lain tak bukan Allah menyatakan ini dalam surah Al-Ankabut pun ada ayat 97. Surah Al-Baqarah pun ada yang menyatakan, kalau tak kata, kalau Allah tak berfirman itu pun kita dah yakin, kita dah tahu. Summa ilayna turja'un. Kullu nafsin zaiqatul maut. Kata maut tu semua bahar lah, maut tu mati lah tu. Allah kata setiap manusia ni mesti maut, mesti mati. Kalau setakat itu je, tak payah hurai lah, semua orang tahu kan. Bukan hanya tunggu yang orang kata dah berumur dah. Itu lumrahnya. Yang tua tu nak ke mana lagi? Apa perancangan kamu untuk besok? Besok perancangan mati lah jawabnya. Salah satu, tapi selagi kita hidup penuh dengan tanggungjawab. Karena summa ilaina turja'un. Allah menunggu je. Yakinlah apabila mati itu bukan mati begitu saja. Allah menunggu akan menghakim, menghakimi apa yang kamu lakukan, yang kita namakan ibadah. Sebab itu Allah menyatakan dalam surah Az-Zariyat, tak lain tak bukan, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan hanya terhadap manusia, aku ciptakan jin. Wama khalaqtul jinna wal insa, manusia juga, illa liya'budun. Semua kita dah jelas. Mananya dalam kita hidup ini kita kenal ada tugas tanggungjawabnya. Baik sebagai pemimpin, baik sebagai orang yang diperintah, semua ada tanggungjawab. Baik pemimpin tertinggi negara maupun peringkat tengah, peringkat bawah, maupun dalam keluarga pun pemimpin tanggungjawab juga. Kullu nafsin zaiqatul maut. Tunggulah. Seandainya kamu laksanakan tugas itu tanpa keinsafan, tanpa muhasabah diri, tanpa bertaubat, tanpa niat yang betul, sia-sialah hidup kita. Saya nak menyatakan ini kerana kita dalam hal sehari dua ni tak lain tak bukan sebagaimana saudara Rahman kata tadi. Dia bagi tempoh, dia kata 6 jemaat lagi. Itu bukan ramalan kaji cuaca yang tidak berasas. Memang apabila tempoh dah cukup ini, tak isihar pun jalan. Tapi kita yakin dia takkan nak bias dan jadi secara natural. Secara tipik, secara natural, secara orang kata sendiri je akan gugur. Tidak. Mestinya sebagai orang yang mempunyai pendirian, yang mempunyai orang kata image tertentu, dia telah membentuk dirinya. Saudara Najib kita, Menteri Hal Ehwal Wanita ni, rakap Perdana Menteri. Betul lah tu. Dia mesti akan ada isyarat juga. Dia umumkan pembubaran. Dia takkan kata, biarlah. Biar sampai habis sekali. Serah pada SPR. Dia takkan begitu. Seolah-olah kuasa besar pada SPR. Walau bagaimanapun keadaannya, kita yakin, kita tahu bahawa rakyat sekarang yang lebih, yang lebih berkuasa rakyatlah yang menilai. Sebab itulah saya dengar tadi, kalau dikatakan pasar panjang pergi aman, suasananya aman, nak menceritakan, nak bagi memerendam, nak menyatakan kita ada rasa tak puas hati. Kerana konsep demokrasi kita ini dicemari, disekat. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang punya kuasa, punya kedudukan, punya pangkat, ya, punya tanggungjawab lah itu. Yang dikatakan dalam proses ibadah itu, kalau niat kamu betul, lillahi ta'ala, dia ikhlas, sabar, maknanya dia ada rasa takut. Saya kadang terasa sulit juga nak menceritakan bagaimana ini terjadi hingga peringkat sekarang ni, hingga menampakkan orang mengatakan PDRM ni semacam dah tak profesional.
Saya di mana-mana pun saya sering menyatakan bahwa mereka ini terhimpit. Maknanya maksudnya kita masih kesian kepada rakan-rakan lama saya ni, polis ini. Sebetulnya kita penuh dengan panduan, penuh dengan aturan dan penuh dengan orang kata ikatan-ikatan ataupun kongkongan-kongkongan ini. Kongkongan dalam bentuk positifnya, mana ini memberi suatu kebaikan kepada kita dalam pasukan, dalam satu organisasi. Pasukan mana pun, organisasi mana pun, unit mana pun, kalau tidak ada kongkongan, tidak ada panduan, tidak ada sekatan, dia akan jadi semacam orang kata huru-hara lah, anarki. Jadi ambillah ini sebagai satu panduan yang baik bahawa kepimpinan melalui tauladan, salah satu yang kita dulu war-warkan dalam polis, berkhidmat dengan penuh disiplin dan sebagainya lah. Jadi saya bukanlah nak mengulas lebih-lebih, tapi nak menceritakan kalau satu memorandum sudah pun dikemukakan, dah panjat ke Bukit Aman. Ketua bahagian Hal Ehwal Awam dah terima. ACP, ACP itu Assistant Commissioner of Police. Dia belum ada bintang lagi. Kalau satu pangkat lagi naik, dia senior assistant commissioner of police, baru general satu bintang. Dia panggil SEC, SAC. Yusof, apa nama tadi? Ramli Yusof. Dia Hal Ehwal Awam ni, dia semacam orang tengah lah. So, apabila tiba, saya yakin, saya percaya benda ni akan dibawa ke atas. Cuma kita minta lah. Karena saya dalam keadaan yang terperangkap begini, kita bukan ada lagi ada kuasa polis, saya cuma merayu, menggesa Pastakib Kamar Umirta yang saya nyatakan tadi, seandainya ini disampaikan, ini maklumat yang kamu terima, ambil serius, bawa kepada KPN kamu lah, bawa pada Tasi Ismail lah, dan tugas kamu pula sebagai ketua pendidikan negara adalah, maknanya kita tak bolehlah nak ajar, kan? Kita tahu dia penuh bertanggungjawab, kita tahu dia sudah pun baru ni meminta kerjasama polis, kita membuat himpunan kebangkitan rakyat. Dia kata kali ini kita tunjuk contoh yang baik, polis pun sama, rakyat pun sama, insyaAllah janji ditepati, mereka pun tak buat roblok, mereka pun orang kata sama-sama pengawal. Unit amal kita bersama, kita yang datang, yang kita katakan hampir 1 juta, tak apalah dia orang kata ada yang kata 500 ribu, ada yang kata pula dalam 45 ribu, tak apalah, berapa pun, tapi mereka ni datang, kita datang dengan bentuk penuh pengorbanan, tambang sendiri, makan sendiri, solat, tepi kaki lima, terpaksa bila tak ada mate kita ni, penjaga rumah kita tak sepaksa bawa anak kita yang bawah pada 15 tahun, itu pun dibuat isu. Walau bagaimanapun nak menyatakan bahawa inilah berkat kerjasama semua pihak. Yakinlah bahawa pembangkang, kan kita namakan, nak namakan pembangkang kerana kita tak pegang Putrajaya, tapi kalau tengok negeri-negeri tertentu, kita juga pemerintah, pemerintah di Kelantan, di Kedah, di Selangor, di Penang, di Perak juga, walaupun sekarang kita kata parti lain yang pegang, tetapi kita masih menganggap bahawa rakyat Perak menganggap bahawa kerajaan yang ada itu tidak sah. Kita menunjukkan contoh yang baik, itulah yang kita menyatakan. Polis apabila bertugas dengan profesional, tidak ada menerima arahan yang tak betul daripada pihak lain, pihak politik juga, inilah jadi profesional madanya. Kita dihormati, kedudukan kita tak terjejas. Yang kita namakan integriti itu, wah, peliharalah integriti anda, kerana anda bekerja dengan profesional, jangan memihak. Yang patut siasat, siasat. Yang tak patut siasat, jangan siasat. Yang patut menitirakan, menitirakan apa. Yang pentingnya adil. Itu yang saya katakan tadi, apabila kamu melaksanakan tugas dengan adil, niscaya yang kita namakan image polis, yang kita nak pertahankan itu, inilah dia. Rakyat akan memberi suatu pengiktirafan, suatu penilaian bahawa kamu bekerja dengan profesional, kami faham, kami akur, kami berterima kasih,
Oleh itu, cepatlah betulkan ini. Bagaimana sekatan yang berlaku tak boleh nak masuk dalam rancangan perda. Dulu tak berlaku. Sekarang dah makin rapat dengan konsep demokrasi. Kita akan memberi penerangan kepada rakyat. Seluruh pelosok tanah air termasuk dalam perda. Kampung-kampung tak ada lagi. Kuasa auxiliary polis diberi oleh polis sendiri. Tolong tengok bagaimana. Bukankah itu dianggap sebagai salah guna kuasa sekiranya mereka hanya dalam keadaan tertentu saja boleh, orang kata mengaplikasikan, boleh menggunakan auxiliary power, AP. AP ini maknanya untuk kawasan tertentu, orang awam diberi kuasa polis. Tapi untuk tugas-tugas tertentu, tujuan tertentu, bukan nak menyekat. Seandainya dalam musim kita mengamalkan demokrasi ini, hampir pula raya ini, orang nak masuk memberi maklumat, memberi kepahaman kepada rakyat. Kita dah lama merdeka 55 ni, janganlah orang kata menyekat mereka. Kita tak mahu kita kata kita buat keputusan itu dengan kebodohan, dengan tidak berilmu, dengan tidak ada pengetahuan. Nanti orang akan menganggap kita ni kata di bawah tu buruk. Keputusan buat, tapi dia tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, tanpa input. Inilah dia yang kita harapkan supaya tak berlaku lagi setelah 55 tahun. Demokrasi dah berjalan, kita menyokong walaupun kita tak begitu puas hati. Termasuklah mainan-mainan daripada pucuk pimpinan. Yang berkuasa menentukan itu, dia pula yang memomokkan semacam dia tak tahu. Baru ni kita dengarlah satu statement daripada pimpinan nombor 2 lah tu. Barisan Nasional, UMNO dan lain-lain siap sedia untuk menghadapi pilihan raya. Dan kita yakin rakyat akan bersama, akan memenangkan. Menunggu saja, bila saja pilihan raya disiharkan, kita akan melaksanakan sebagaimana mengikut lunas-lunas demokrasi. Sedap bunyi itu patutnya statement daripada Pakatan Rakyat yang dah lama menunggu, yang lama tertekan. Kan? Terbalik pula. Dia yang meletak tarif. Dia pula kata. Bila kita dah faham, kita berasa lucu ya. Nah, inilah dia. Tapi selama ini tak ada gelap pun. Oh, betul. Kalau bersungguh Pakatan Rakyat habis raja-raja kita. Oh, betul. Siapa yang duk porak peranda yang kita menjatuh kayak iblis raja-raja? Mana ada dia buat gitu? Bila dah nak kalah dah begini dah, orang kata, oh, bagilah 5 tahun lagi, kita akan menentukan bahawa Islam berada di tempat yang sewajarnya. 55 tahun, kalau saya bagi satu contoh lah, atau Women and Girls Protection Act, nak buat Islam apa? Dalam Islam itu hal kata sumbang maksiat apa semua ni, termasuk kata pelacuran, salah. Tapi dalam Women and Girl Protection Act, yang salah cuma kalau ada bapa-bapa ayam tu di belakang tu yang hidup atas hasil pelacuran, itu yang kami tindakan. Kalau ada perempuan-perempuan yang jaga-jaga perempuan-perempuan untuk persundalan ini, itu yang dipanggil tindakan terhadap ibu ayam. Perbuatan-perbuatan ini sebetulnya polis tidak ada kuasa tanya. Tak payah tanya diorang lah ini. Kepala dululah bahagian siasatan jenayah. Bukan kepala jenayah. Itu Abang Mak Sapu dekat mana dulu dia kata ini. Kepala penjenayah akan bersama mantan lah mantan. Sekarang tidak ada apa lagi. Kita hanya manusia biasa. Tapi nak menceritakan inilah dia. Bukan hanya Women and Girl Protection Act, pula Akta Judi pun keliru kita. Yang kita nak cari itu, kalau yang main judi, ekor semua ni yang beli ekor haram. Tapi saya tahu masa ni tak ada beli. Baik-baik semua. Di tempat lain lah. Ada ekor haram. Ada seolah ekor halal. Halal ni mana yang ada lesen? Satu lagi,
Okey, Seksyen 376 Penal Code, Kanun Keseksaan. Ah, ini terjemahan. Jadi India pun pakai Penal Code ni. Ini bawa dari British, dari England. Kita ubah suai sikit, kita pakai lah. Di India pun pakai Penal Code juga. Kita pun Penal Code kita namakan Kanun Keseksaan 376 Rogol. Oh, apa? Kita semua orang tahu. Tuan-tuan tahu tak Rogol ni? Paksa. Kalau tak paksa, bersetuju? Tidak ada apa kesalahan. No offense disclose. Walaupun umurnya baru 16 tahun satu hari. Nah, tapi kalau 16 tahun perempuan ini, gadis ini, walaupun dia setuju, dia dilindungi oleh undang-undang. Masih dianggap rogol. Tapi kalau dia umur dah 16 tahun satu hari, siasat, yang buat repot bapak dia. Kerana anak dia mengaku bapak dia balik lambat, kenapa, bapa. Bawa ke balai. Tanya penjatanya, umur berapa? Tengok IC semua, 16 tahun satu hari. Terjadi, apa macam? Blah. Siasat-siasat kata ada elemen persetujuan. Memang polis tak ada kuasa. Ini banyak yang kita alami kerana polis kadang kena maki. Kamu tak tahu bagaimana susah payah kami ini didik, mengasuh anak semua, bagi makan apa orang buat macam ini. Menodai cara tak sewajarnya di luar nikah. Rekasnya saya nak menyatakan bahawa kalau dalam kitabullah Al-Quran jelas, setuju tak setuju pun kalau tak ada melalui institusi perkahwinan, tidak ada ijab kabul, tidak nikah tu, maknanya hukumnya tu bukan kecil lah, bukan hanya kita kata dosa, tapi itu jinayah. Kerana Islam meletakkan perkara ini, perkara akhlak yang cukup tinggi. Setuju sama setuju pun kalau yang kata tadi, tetap ada hukumnya. Yang kita nampakkan hukum hudud. Ha, yang jenis macam mana yang kena kejam sampai mati, yang mana kena 100 hutan sebat. Kalau yang tak cukup kekangan, tapi nak menjelaskan bahawa terlalu jauh setelah 55 tahun masih tak sudah bahawa yang kita buat ini jauh daripada kita akan mendapat yang kita kata nak mendapat keberkatan keridaan Allah. Agaknya orang UMNO, orang Najib semua ni dah sedarlah sekarang ni. Sebab tu dia minta 5 tahun lagi, dia kata yang kamu nak pun kami akan buat, kami nak laksanakan. Nah, kalau betul begitu tak apa, kita kata dah sekata dah tu. Sebab itulah Al-Qurtubi kata kita ni kena menolak kezaliman, kemungkaran. Jadi kemungkaran yang berlaku kita anggap yang bersekongkol, yang tak melaksanakan, yang tak membetulkan, yang sudah-sudahlah, nak taubat-taubatlah. Tapi kita yang menjedahkan, kita yang tunjuk jalan, kita yang patutnya ni beri peluang pula ke hadapan. Jadi kalau begitu, tolonglah Menteri Hal Ehwal Wanita ke, Perdana Menteri ke, Timbalan Perdana Menteri ke, tolong kalau dah ada kesedaran yang begitu, ajaklah semua UMNO, ajak juga daripada orang-orang Choi Solek, ya? Orang-orang daripada Kursus Hukum, ya? Saya nak menyatakan bahawa tolong kali ini kita sama-sama kita tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran, betulkan segala kemungkaran ini. Kalau nak cerita bahawa kita rasuah ke, bahawa kita mengkhianati amanah yang diberikan, itu panjang cerita. Kan banyak yang kita dah baca, kita dah yakini benda ini memang betul-betul terjadi. Yang dah bawa ke mahkamah pun sudah. Banyak dah. Jadi inilah kita punya tanggungjawab yang amat besar kali ini. Kita dah nampak mereka pun dah bercelaru. Yang pegang kuasa nak patutnya mengisytiharkan tarikh hari raya pun dia masih berfikiran jangan lama, dia cari jalan yang mana tarikh ini sesuai untuk dia menang. Padahal yang menentukan rakyat punya kuasa. Bagilah peluang yang seadilnya. Tengoklah contoh-contoh, kita belajar juga di negara lain kan. Bagi kuasa pada SPR, katakan mengaturkan semua, bagi tarikh itu biar adil, biar awal-awal lagi tahu. Senang kita nak rancang. Kalah menang rakyat menentukan. Tak kalah, tak menang A, menang B. Itu je. Dan bila menang pun yang nak jadi driver, jadi pemandu, jadi Perdana Menteri, seorang tu je pun. Itu mudah kita faham. Tapi takkan selama-lama je
nak jadi itu, jawatan itu. Nak jadi menteri, tak kau orang dia aja. Panggillah peluang setelah sendiri dah tak mampu lagi. Yang Tok Guru Nek Aziz kata, ini kita ibarat, dia kata kita ni naik bahar. Kita naik bahar ni dari Kota Baru, nak pergi, dia tak sebut Kota Jaya, dia kata nak pergi Kuala Lumpur. Driver yang ada ni, konduktor yang ada ni, bah-bah kita lah, bah-bah Malaysia lah, kita ni semua perlu pay lah. Perlu pay belaka. Maaf lah kecek Kelantan pun tak pandai. Kecek Negeri Sembilan pun tak pandai saya ni sebab saya orang Perak, orang Taiping. Kalau pemandu ni dia kata, oh dia dah kecek Kelantan selalu lah ni. Dia kata kalau pemandu tu mabuk, kalau tidak pun mengantuk, bahayalah penumpang ni. Sedangkan kita diberi kuasa. Kalau kita tak melaksanakan kuasa kita tu, yang kita membetulkan kezaliman, kemungkaran, berbahaya tu, takkan kita nak biarkan kita bersama bas terjun masuk gaung. Habis. Jadi inilah kewajipan kita. Teknologi yang nyata, yang mudah. Pemandu kita ni nampak je dah memang tak pendek kita, kalau tak mau kata mabuk pun, tak kata mengantuk pun, dia tak faham jalan lah kata. Jadi bagaimana kita nak sampai ke destinasi kita? Kadang dia tak tahu. Tak tahu, tak mampu bagi peluang. Jadi inilah yang kita nak nyatakan bahawa kita mesti menolak. Dan ternyata tadi, ini bukan orang kita buat analogi ini bukanlah suatu kata kita reka biasa, kita nak menghitanah, tidak. Saya sendiri dalam hakikat sejak 7 bulan dulu, bukan senang nak buat keputusan masuk wadah perjuangan Pakatan Rakyat PAS ini. Saya pun macam tuan-tuan yang kebanyakan kita kena orang kata hisap diri kita. Kena yakin yang kata tadi, hidup lawannya mati. Peluang-peluang yang ada sisa-sisa hidup ini, waktu lapang itu kita kena belajar, kena muhasabah, baca Al-Quran, tadabur, jumpa ustaz, jumpa tok-tok guru yang orang kata boleh memberi panduan yang betul. Maklumlah kita kerja 32 tahun dalam polis, sebelum tu pernah mengajar, pernah kerja di RTM. Bukan RTM Rehat Tunggu Mati tu. Radio Televisyen Malaysia Angkasa Puri, betul. Saya pernah kerja tak lama lah sebelum masuk polis. Nak menceritakan inilah kesibukan kita apabila peluang-peluang yang dulu tu kita menafahankan juga. Tapi apabila pension, walaupun dikatakan durhaka karena tak menyokong parti kerajaan, tapi karena kita dah buat suatu keputusan yang bagi saya yakin, karena saya buat tu dengan insaf, penuh keinsafan, niat kata orang nak bertaubat, niat kerana kita ni yakin bahawa zalikal kita bula raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah Taala sendiri berfirman dalam Al-Baqarah ayat kedua tu, alif lam mim zalikal kita bula. Inilah sebuah kitab. Kitab ini maksudnya kalamku yang tidak ada apa satu pun keraguan. Ini kalam aku yang cipta. Petunjuk bagi mereka yang mahu bertakwa. Jadi kita yakin setiap patah hingga sekarang, dulu hingga sekarang. Jadi tuan-tuan pun begitu. Saya rasa kalau inilah keyakinan kita, apa lagi kita nak pertikaikan? Kalau kita kata tadi hukum hudud itu perlu dilaksanakan, mana boleh kita kata multiracial, masyarakat majemuk, ada agama lain, ada Cina, ada India, ada Iban, Kadazan, Murut, Kelabit, Bajau, Melanau. Allah kata, kalamku, kata-kataku. Dan Allah juga kata, kita semua dia dicipta oleh beliau. Allah berfirman begitu. Ayat yang mudah-mudah pun, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan, aku berada dalam keadaan yang cukup lengkap, baik semua ni, yang kita kata kita handsome, kita lengkap, ada tangan, ada kaki, ada otak, akal, mulialah, hebatlah. Tumaru dan nunggu asfala sabili.
Dalam hebat tu dia kata kamu sebetulnya bloody useless, tak guna pula. Bukan hebat lah maknanya. Illalladzina amanu. Ini dia yang nak mengukur kita ni, kita ni taat tak taat. Nak muliakan nak hina. Nak dalam konsep ibadah ke, konsep nak orang kata nak masuk syurga ke, nak masuk neraka. Illalladzina amanu. Kena beriman. Wa amilu salihah, buat amal soleh. Ifalahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang berpanjangan, balasan yang berpanjangan. Yakinlah bahawa inilah yang Allah kata, kita ini penuh dengan tanggungjawab. Tanggungjawab ini tak lain tak bukan ialah yang kata dalam konsep ibadah tadi itu yang saya nyatakan. Dan bukan susah sangat kalau kata ibadah itu maknanya yang tadi. Kita yakin ini kalam. Kita yakin kalau dia kata, kalau katakan surah Al-Maidah ayat 38, balik semak. Lelaki perempuan mencuri, potong tangan. Ringkas kita lah. Disebutkan begitu. Allah yang firman itu. Siapa yang tak yakin, mana tak pegang pada Islam lah. Tak akan dapat keridhaan Allah lah. Satu ayat pun kalau kita pertikaikan. Bukan itu. Bukan dibolehkan kita pertikaikan. Kerana kita siapa kita ni, hebat-hebat ni. Mereka kita kata, tak betul tu. Allah bukan cipta kita. Kita mak kita yang melahirkan kita. Itu kaedah naruri yang kita nampak. Tapi hakikat, Allah mencipta kita. Kalau orang yang mencipta, kita tak taat bagaimana? 21 Al-Baqarah kan jelas menceritakan, ya ayuhannas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya juga, wahai manusia, kena kita ni taat pada yang mencipta kamu. Bukan hanya kamu, juga orang yang terdahulu dari kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Perintah yang mudah, yang kita faham, yang kita kena, orang kata, pasrah. Inilah termasuk dalam hal kita melaksanakan hukum hakam. Saya menyatakan tadi, ternyatalah bahawa kemungkaran itu banyak sangat. Tempoh yang diberi dah terlalu lama. Bahawa hukum yang mudah pun, yang kita kata perkara akhlak yang amat tinggi, yang amat bercanggah, yang Allah kata tetap bersalah walaupun kita bersetuju. Lelaki perempuan yang contoh yang tadi, walaupun yang ni bersetuju, ada pelindungnya. Sama juga yang melakukan ini pelacuran, yang ini yang melakukan ini dia panggil perzinaan. Yang main judi, yang lui ekor, semuanya tetap semuanya haram, tidak ada yang halal. Jadi kita punya hebat, boleh buat orang kata peraturan sendiri. Ada teguran pun, butakan kita punya, petakkan telinga kita. Ada kesedaran pun, kena buat alasan macam-macam. Kalau potong tangan tadi, kalau nak makan sup tangan, kita kena pergilah ke Kelantan. Tapi bila Kelantan nak buat ultravirus, dia kata tak boleh buat. Memang kita pun faham dari segi pelaksanaan hukum. Apa juga yang kita buat di dalam negeri federal ini, kalau undang-undang, ya, usah cakap lah undang-undang hudud ke undang apa, ya, kalau bercanggah dengan undang-undang utama dalam negara, iaitu dipanggilkan federal constitution, memang ultraviolet, tidak sah, tak boleh dilaksanakan. Itu sebabnya. Janganlah pula dipersedarkan, lah, anda berapa lama nak buat, tak buat pun. Kamu punya tanggungjawab di peringkat pusat, secara di pusat. Negeri, cara di negeri. Negeri dah bagi kesedaran, dah bagi tahu bahawa ini perlu dilaksanakan. Tetapi awas, janganlah kita katakan kalau nanti pun ditakdirkan pilihan raya yang 13 ini terus kita melaksanakan hudud secara mudah begitu. Bukan kita kata kita juga nanti macam menipu. Dia ada aturan-aturan tertentu dalam pelaksanaan Islam ini. Hukum Allah, hududullah ini. Semacam sekarang kita gagal nak meyakinkan semua pihak. Kalangan orang Islam sendiri pun kita tak dapat. Barangkali yang ada di sini semua dah faham, tapi yang tak datang, contohnya lah yang kawan-kawan kita tertentu, UMNO, cinta aja lah, tapi UMNO pun dah faham banyak. Saya dengar di Johor dulu pun dalam Dewan Negeri pun dia kata kita buatlah. Nama apa rupa tu yang bin Rahmat tu? Rahmat bin apa yang
dia cadangkan tu. Tapi yang sayangnya tak ada orang nak sokong lah masa itu. Walaupun tentangan yang kuat sekali datang daripada Chua Select, yang dia kata kawan ini tak boleh pakai ini, kerana idea ni dia ni orang gila. Dia tak kata gila, dia kata apa, tapi lebih kurang tu lah, dia kata orang hilang akal. Yalah, sana kita hilang akal, kita sendiri kita gila lah. Menceritakan, dah ada berapa banyak kesedaran itu, tetapi kita ni tak ada, orang kata, komitmen, keyakinan bahawa kita punya tanggungjawab, kita punya tugas. Tugas kita, macam kita kata tadi, kita dah faham, tapi kalau kita tidak memahamkan, tidak kita dakwahkan kepada rakan yang lain, sokongan tak cukup, tak dapat. Dapatlah sebagaimana kita kata sekarang ni, 2-3 negeri. Yang kita nak sekarang ni ke mana? Putrajaya. Putrajaya pun konsep sekarang ni, Pakatan Rakyat, lebih kurang PM juga. Kita bukan sendiri. Kita ada berpakat, ada orang kata gabungan dengan DAP, parti apa tu, majoritinya, walaupun kita kata ni, mereka pun orang Melayu pun ada, India pun ada, tapi majoritinya Chinese. PKR pun ada yang non-Muslim. Tugas kita dalam hal ini, apa yang kita dah buat sekarang? Every week, saya pun pernah hadir juga forum-forum perjumpaan-perjumpaan. Kita ceritakan, saja kita macam mendakwahkanlah rakan-rakan yang bukan Islam itu. Sebab itulah sekarang tuan-tuan, puan-puan, orang bukan Islam yang bersahabat dengan orang Islam. Kalau dulu kita kata, sorry lah kalau orang DAP ini nak berkawan dengan PAS, anjing dengan kucing. Zaman saya dulu, benda-benda dulu, memang saya lagi dalam polis, kita banyak orang kita berbincang hal ini, memang kita tahu sangat. Semacam tak mungkin berlaku persahabatan, kerana jauh sangat antara DAP dengan PAS. Orang PAS pun sama, bila sebut daripada DAP, lebih baik aku kawan dengan orang MCA lembut sikit. Kerana tidak ada jalinan. Itu yang saya nyatakan tadi. Wabtari fima ataakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala ta'wil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul muslimin. Salah satu hujah, salah satu orang kata dalil lah untuk kita nak menyatakan bahawa apa yang kita buat ini tidak ada pencegahan. Dan benda ini dirujukkan kepada Majlis Syura. PAS, apabila ada sesuatu isu yang kita tak pasti ataupun kita tak yakin nanti mendapat sokongan penuh daripada ahli-ahli, kita rujuk kepada Majlis Syura. Pengurusinya, tuan-tuan pun tahu, Menteri Besar Kelantan, Nek Aziz, yang baru ni pun dia menyatakan, UMNO yang kata, kita dah buat keputusan, kita menolak Anwar sekiranya yang kita nak menang ni, dia dah yakin menang lah ni, seolah aja. Kita dah buat keputusan, kita takkan terima Anwar sebagai Perdana Menteri. Ini modal apa ni? Satu lagi lah, orang kata bila dah tak ada modal yang betul ni, dia buat cerita-cerita yang karut lah. Duk kata kita ni fitnah, kita menceritakan benda dah nyata, dah berlaku, dah orang kata terang-terangan. Menafikan sekiranya kita dengar cerita tu tak betul. Yang ini, yang tak berlaku, yang tak pernah dirujuk, bermakna kita tak ada pengajak. Seolahnya kita kata kalau kita menang, kita dari dulu kita sepakat kan, ketua umum kita, kerana kita dah nak menang ni, kita dah letak lah segi cara kita bekerja, strategi kita. Anwar seolahnya itulah bakar ketua kita lah. Tapi belum tentu tuan, adik-adik, kakak-kakak sekalian, tepuk tu tepuk lah. Belum tentu tu, maknanya itu asas yang kita letak, kerjasama persepahaman kita. Maknanya kita dalam hal ini, kita belum putus secara muktamad, tetapi yakinlah apa yang kita buat itu nanti semata-mata kita dah buat satu strategi yang tepat sekali. Karena kita tahu ini antara ketua yang kita kata diterima oleh ramai, termasuklah rakan-rakan kita yang saya jumpa
dari pihak sana yang duduk menentang perkataan rakyat ni, mereka pun kata memang sebetulnya tak boleh lawan Anwar ni, dia kata. Sebab itulah saya kata di sini kita setuju. Sebab kalau ditanya sini siapa yang tak setuju, kata kita bukan nak kata apa, dah diduga, dah diuji. Konsep kita ni, a person is innocent unless proven guilty, dah kita laksanakan. Dah dua kali pun dibawa, kawan ni tak tumbang lah. Dah saya nak ceritakan, kalau saya sebetul pun dah dengar cerita Wan Azizah kata anugerah Allah, tapi pihak sana pertikaikan, marah pada Wan Azizah ni. Suami dia, dia tahulah kalau suami yang tak baik tu lainlah kan. Dan kalau isteri yang tak baik ni, isteri yang baik dia tahu nilai, dia puji suaminya. Dan dia cerita pada pemerintah, pemerintah keluarkan, keluarlah dalam keputusan Melayu, keputusan Malaysia, Anwar adalah merupakan anugerah Allah. Tapi statement biasa bagi saya ni. Wah, bertubi-tubi menyerang, kata apa ni ya? Mengagungkan manusia ini, 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 ini. Kamu tahu apa? Isteri dia lebih tahu. Saya pun tahu. Dalam hal-hal siasatan pun kita tahu. Cuma nak mereka menceritakan, tak apalah, dah bawa ke tengah, dah usung itu, ini apa semua tilam. Percubaan pertama dah gagal, tak apa, kita cuba sekali lagi, dah tak boleh juga. Jadi, a person is innocent unless proven guilty. Ini konsep civil law kita yang kita amalkan. Tun Mahathir pun kata macam tu. Tapi kalau kena tak batang hidup ni, dia lagi belah cerita. Ini tak ada, tak, kita kena konsisten. Istiqamah dalam hal ini, kalau dah diuji dah apa, jangan kita mengaibkan orang lagi. Ini dosa besar. Dosa tu. Kalau kita faham konsep yang kita beragama, bertata negara ni, undang-undang dah menyatakan demikian. Kalau dah tak ada bukti, tak ada apa, sudah-sudahlah. Habislah, tutup kes. Bagaimana yang belum diuji ni? Saya tak nak dedahkan. Sebab kita pun tak ada asas yang kata konkret. Tak boleh. Takkan saya nak duduk, ini kamu teruk lagi ni, 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 ni. Ya, tak boleh. Kita anggap ke benda ni, orang kata, pik, perkul lah. Sama aja. Sudahlah. Ha. Kalau nak kita jahat pun, salahnya sama-sama jahat lah. Nak kita baik, semua kita baik. Yang pentingnya, kalau ada yang melakukan kesilapan, kesalahan apa, kan dalam Islam, kita benarkan, kita ni bertobat. Muhasabah diri, betulkan. Dia dengan Allah. Habis cerita. Sekarang ni, bertanding, berlawan secara sehat. Kalau dia kata kita ada agenda kita dalam buku jingga ni lebih baik daripada apa yang kerajaan ada. Tawaran terbaik. Siapa di sini yang dah disebut tadi yang tak setuju kalau kita nak hapuskan tol, nak kurangkan harga kereta, PTPTN itu kita bagi pelajaran percuma, tak bayar-bayar baliklah. Harga minyak nak diturunkan paling tidak 50 sen setelah disiharkan menang. Tolong angkat tangan antara di sini hari ini yang tak setuju dengan sure ini. Sekelak suara. Maka menanglah pakatan rakyat. Kita punya agenda ini untuk jangka panjang sebenarnya. Untuk orang kata kalau makan tu dia makan yang tahan lama lah. Apabila turun harga minyak, tol pun tak bayar, bla bla bla, lain-lain lagi yang kita nak betulkan sistem ekonomi kita. Undang-undang pun saya dah nyatakan tadi, banyak sangat orang kata pencanggahan yang kita namakan zalim terhadap hukum Allah. Kalau ini yang kita buat, maknanya harga barang pun takkan naik. Kalau takkan naik tu maknanya kalau tak turun pun tak naik cukup lah, kan? Tapi mereka cuba tengok, dah berapa contoh dah, menang je seminggu, dua minggu. Minyak je yang sedihnya dululah tahun 2008 je. Lepas menang, nama menang, walaupun menang tak besar, naik sampai 70 sen pun lah ya. Lepas tu naik lagi, Allah. Ini GST pun tunggu ni, tunggu. Dia bukan kata nak hapus, dah buat lah. Tunggu nak laksana aja. Yakin, percayalah, sekiranya mereka menang lagi. Ha.
barang naik, minyak naik, GST lagi, undang-undang ni. A apa ni? AES nanti akan sekarang pun dah hidup, dah ada statement tadi. Dah dikuatkuasakan dulu kononnya, ditangguhkan. Sekarang berjalan tu, awas. Dah duit dah tak dah? Brim, brim, krim. Tuan-tuan, puan-puan, awas ya. Saya nak berceritakan juga. Ambil ya, kalau ada lagi brim ni kan, memanglah dulu dah ada. Tapi tak boleh nak bagi raya, nampaknya feedback dia kata, kalah. Tunggu lagi. Walaupun dah dekat. Yang ni dia tak cakap lagi nak kalah kan. Dah. Kalah-kalah menang pun dia terpaksa buat. Dah tempoh dah cukup. Tapi nak bagi lagi akan ada ni. Dah tengah bagi pun. Ambil, itu hasil minyak, hasil cukai kita, income tax lah, hasil bumi. Hak kita. Dan jangan lupa kan dia kata kena terima kasih lah pada kerajaan. Bagi terima kasih. Terima kasih YB. Kan YB banyak bagi kan menteri. Senyum saya nak tengok dalam TV. Alhamdulillah tak? Ambil. Hak kita kan. Bukan hak dia pun. Bukan dia kata ini sebetulnya yang kami bagi ni daripada tutupan yang ni yang simpanan daripada UMNO. Itu lain. Kerajaan maksudnya hak kita, consolidated fund. Tapi ingat yang saya nak kata satu lah yang nak mengingatkan tuan-tuan ni, kena konsep syukur kita tu kena betul. Ni kan syukur tu yang dikatakan, oh dah dapat tu kena balas lah jasa tu. I give you, you give me in return. Itu konsep ibadah tu dah tak betul, kerana kita mengharapkan pembalasan. Kerana konsep yang ibadah yang sebenarnya kita kena bagi niat yang betul, ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tak ada mengharap, tak ada syarat. Kalau syarat saya bagi, you kena balas. Cuba baca tema dalam akta cegah rasuah. Sebab itulah ada, bukan saya kata, saya dengar wali kata, BRIM ini sebetulnya patut kita terjemahkan, kerana dulu-dulu tak berlaku, sekarang saya tak kata, di sini pun dah kata tu. Beri rasuah satu Malaysia, dia kata, saya rasa tak pelik, benda ni memang. Di kampung saya lah, menteri yang datang dulu, dia sebelum nak bagi, dia bagi taklim apa ni pagi ni? Camat. Tunggulah. Padahal hak kita padahal. Bagi-bagi camat syarat itu ni mak baru bagi. Tu yang kita katakan nama boleh diberi tu boleh diterjemahkan sebagai beri rasuah satu Malaysia. Jadi maukah kita buat dosa? Biar dia kalau dia mereka dia niat tak ikhlas, mereka dapat hak itu, hak ketidakikhlasan tu. Tapi kita terima sebagai inilah habuan kita, hak kita. Terima kasih. Syukur kepada Allah. Tapi syukur kepada Allah. Ingat, Imam Qurtubi, dia mengingatkan kita salah satu cara kita bersyukur. Selain daripada kita memelihara makhluk yang bukan manusia, termasuk binatang, jangan kita sewenang-wenang binasakan, cederakan. Ingat, dia kata juga, kalau terhadap makhluk yang bernama manusia, macam kita semua, termasuk yang berdiri di tiket lain, pihak lain, ideologi lain, iaitu kita kena niat mereka semua sepertinya sahabat, kawan, saudara mara kita. Ini konsep ini betul. Portugis menceritakan bahawa kalau katakan kami sini wapah, wapah kata rakyat, nu lain, nu musuh, UMNO, pihak Barisan Nasional bukan kawan kita, tak. Kita orang kata berlainan dari segi ideologi, dari segi orang kata kepahaman ni, politik ni, pendirian. Kerana mereka tak faham, mereka tak datang dengan ceramah ni. Kalau datang, dah banyak juga tempat yang saya pergi. Cerita yang macam ni simple je. Adik wakil rakyat, ni nak cerita di tempat saya sendiri lah. Nama kampung Ijuk, di Perak pun ada Ijuk, Batu Kurau. Habis ceramah dia datang, dia adik wakil rakyat, Cikgu Mandan dia panggil. Mandan tu pernah adun dulu lah. Kalau ada yang kebetulan orang Batu Kurau tapi sini, Pak Suci datang, tahu, saya dengar nenek ni, saya sekarang juga saya berpindah pendirian, saya sokong PAH. Banyak hamba bapaknya kuat UMNO dulu. Takbir! Nak menceritakan kalau mereka datang, mereka dengar, sekadar paling tidak kita, kami nak dengar ni sekadar orang kata pengetahuannya, biar minda kita terbuka, positif. Bukan nanti orang anggap kita kata bawah terpurung, malu. Datang dengar.
Jadi tuan-tuan, kalau pergi faham begitu, maknanya mereka ni, insyaAllah, kalau kita niat musuh, mereka tak dapat maklumat ni. Bukan maklumat yang saya bagilah, yang lain-lain semua sekali lagi. Kita yakinkan mereka, kita dalam Pakatan Rakyat ni nak buat satu yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Dari segi konsep, orang kata hubungan inter, apa namanya, hubungan antara kaum ni pun, juga sistem ekonomi pun kita akan betulkan. Undang-undang pun yang lebih hampir kepada keridhaan Allah. Dan yakinlah bahawa kalau kata rakan kita dalam Pakatan mereka dah faham, mereka pun tak ada dah mempersendakan. Ada dah setengah tu dia kata, kami setuju. Hukum potong tangan pun tak apa. Sebab saya takut kena potong tangan, saya takkan nak mencuri. Orang kata semudah, sesimpel yang begitu. Kami takkan melakukan perbuatan yang menjejaskan imej. Kalau anak orang kita kena hormat. Ha, macam contoh tadi, kalau nak kita kena tackle dia lah, kena nikah lah. Jangan kita ni, kerana kita ni ada kemuliaan kita, imej kita ni maknanya mertabat sebagai manusia. Kalau tidak, kalau buat sebarangan yang kata-kata rupa apa semua tadi itu lebih kurang kambing lah. Kan? Sebelah je lah. Jadi bila mereka faham, mereka kata, oh kalau begini memang betul lah hukum yang Tuhan buat ini. Kerana mereka pun sebut Allah buat lah. Tuhan bagi orang Islam, dari kata maknanya Allah. Memang Tuhan lebih bijak lah, betul lah pun. Kita dah yakin awal lagi, tapi mereka yang non-Muslim, bila kita cerita, ini sebab yang kita kata hukum potong tangan lah, hukum zina begini-begini, akhlak yang terlalu tinggi. Bila dia faham, dia sendiri dalam keluarganya, kalau anak pinak dan semua ni ceroboh, semua juga dia ada kemuliaan dia, ada martabat dia, dia pun sejuk. Soalnya betul, dia kata cuik ni kena potong tangan, dia kata kalau potong perut pun dia sejuk, dia kata kalau dah istilahnya yang potong tangan tu, tuan-tuan pun faham lah, kalau bagi yang dah memahami ya. Kalau Al-Ma'idah tu menceritakan basicnya, tapi huraian-huraian dia menyatakan kalau betul-betul nakal, jahat, yang kaya raya dah, orang kata dah okey lah dia ni, tapi nak hak orang lagi, cuik, menyamun, saksi yang sahih. Kalau curi nak cari makan, kalau tak cukup makan, bukan masuk ketidakadilan itu. Ini akan hukum di bawah kita namakan takzir, undang-undang macam kita buat sekarang, iaitu hukuman yang sesuai mengikut keadaan. Cantik Islam ni, Allah tetapkan yang kategori yang dahsyat, yang tinggi, nak menyelamatkan manusia. Yang lain-lain takzir, yang ni yang kita boleh buat sendiri, denda ke, penjara ke, pemulihan ke. Ha, ini dia. Kalau orang dah faham, dia tak persedarkan. Orang Cina, orang India pun ramai dah kata kami setuju. Kapal sing belum lah. Tak apa lah, dia belum dengar ceramah yang macam kita buat ni. Yang lain-lain lah dengar kami. Ramai dia orang, sebenarnya dah orang kata orang, the learned people dah, orang dah belajar, orang dah mahu, minda dia terbuka, dia mengkaji sendiri. Mereka membaca perkara-perkara tamadun Islam, Al-Quran semua ada. Senyap-senyap lah kan, nah. Dia dah baca, dia faham lah itu. Saya nak cerita kalau dalam polis ni, kita juga ada satu dua cerita lah ya. Yang ganti saya, pengarah CID dulu namanya Datuk Christopher Wan. Kita dalam PDRM, salah satu orang kata kursus tertinggi untuk menjadi pegawai kanan ni, kita panggil Diploma of Police Science, Diploma Sains Kepolisan. Salah satu subjek, banyaklah lebihnya tu hal-hal kepolisan ni, tamadun Islam, menceritakan inilah pak-pak hukum hakam apa semua ni. Datuk Ku Asi pun sama, yang sebelum itu pernah jadi timbalan ketua polis Selangor kan, ya. Ataupun kalau lumpuh yang lama dah pencet lebih awal itu. Christopher Wan yang mengganti saya, dia lebih muda, seangkatan waktu diploma polis sains. Dalam perbincangan terbuka, bila dia faham hukum Islam, dia kata beautiful. Apa kata-kata ini hukum Tuhan? Akhirnya saya dulu pun kerana takut tu, kerana dia tak faham, tak belajar, tak tahu. Ini bila wajib kena nanti, dia pula hafal ayat, dia skor A1. Tanyalah, carilah yang ganti pengarah CID selepas Fauzi Syari, namanya Christopher Wan. Jadi sekarang ni dia dalam Suruhanjaya SPR, Wah Tansir Aziz. Tansir Aziz
Ini yang Allah mencintai. Apabila kita dah didedahkan, kita faham, kita tak ada rasa ketakutan. Yang susahnya cuai solek bersumpah. Rakan-rakan yang lain yang kata yang tegak tu pun, dia pun kata pun nak kena potong tangan, nak kena kejam. Unilah pak kata rakyat. Awas tuan-tuan, jangan persendakan. Kamu kalau yang non-muslim ada satu tanggungjawab je, tak apalah pun, tak boleh. Kita ni kena hormat satu sama lain. Hal-hal kita ni ada sensitiviti kita. Tapi yang Islam ni yang kita sedih, takut nanti. Yang saya dah nyatakan tadi, bagaimana kamu nak menjawab sedangkan alaisallahu bi ahkamil hakimin, pengadil yang paling adil saksama ni adalah Allah. Nak lagi ke mana? Sekali-sekala pergilah dengan tauhid kat kubur tu. Macam mana kalau nak mengaku, kalau sekarang kalau tak faham, kalau kamu mempersendakan, beranikah kamu mengaku besok marabuka kamu nak jawab macam kami? Kami ini maksudnya kita yang agak yang lebih faham lah. Ya. Kita memang kita nak menyatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah. Kita kena yakin mana Tuhan yang ada mewahyukan. Ayat-ayatnya dia telah dibukukan dalam Al-Quran. Apa panduan kitab kamu? Kita nak sebut Al-Quran. Siapa yang menurunkan wahyu kepada siapa? Siapa penggulu kamu? Kepala kamu, ketua kamu? Semua kita biarlah sama-sama sepakat. Biarlah kalau kita kata kita ni, insya Allah bakalilah kalau ada izin Allah kita yakin, kita bertaubat, mematuhi. Kita tak diarahkan, kita pun selamat. Bermakna sama-samalah kita dalam hal ini. Kita kena laksanakan kita sebagai da'i. Da'i sebagai pendakwah. Cita yang baik-baik. Hampiri mereka. Yang saya nak nyatakan tadi, Qurtubi kata, semua manusia ni, baik Muslim, baik non-Muslim, baik dalam berlainan ideologi, rakan kita semata-mata. Yakinlah kalau itu dapat kita laksanakan, barulah kita kata kita boleh menang. Kalau tidak, takat itu je lah. Takat itulah kalau katakan, saya tak tahu di negeri sembilan ada berapa kursi. Kalau kata ada satu kursi itu je lah. Kita nak ramai, kita nak membantu. Orang kata ahli-ahli parlimen lain, kawasan-kawasan parlimen lain, supaya kita dapat sampai ke peringkat pusat, Putrajaya. Barulah kita boleh, orang kata lebih ada kuasanya untuk kita nak membetulkan yang kita namakan tadi kemungkaran dan kezaliman. Sulatan itu yang saya nyatakan tadi. Yakinlah kepada mereka bahawa seandainya Qurtubi kata kezaliman berlaku, kemudaratan berlaku, rasuah berlaku, inilah yang dinamakan kemungkaran. Wajib kita sebagai, kalau kita mengaku Islam ini, kita kena menolak. Itu kategori yang ketiga saya nyatakan tadi. Kalau terhadap haiwan, tumbuh-tumbuhan dah ada tadi. Terhadap manusia, semua sahabat. Terhadap Allah, kita kena yakin dan kita kena balas dalam bentuk yang dia nyatakan seandainya kemungkaran berlaku, kita kena tolak. Oleh itu, maknanya jelasnya sekarang ni kena tolaklah Barisan Nasional. Bukan yang dendam. Cuma nak ubah driver tu yang saya nyatakan tadi, bagi mereka rehat. Rehat pun bukanlah lama sangat, 5 tahun. Kita ni yang PAS yang apa ni, yang tak pernah ke Putrajaya pegang tapuk pemerintah, dah 55 tahun dah rehat. Kita nak bertugas sekarang ni. Kan? Tugas kita tak lain tak bukan, kita dah nyatakan bahawa kita dah ada agenda kita yang nyata, yang jelas. Kalau parti PAS sekian, PAP sekian, kita dah bersama, PKR sekian, PAS pelabangan dah jelas, Islamic Party with Islamic Principle. Semua orang tempat ni faham. Orang Felda pun faham. Parti Islam dengan agenda prinsip Islam. Kita tak gadai. Yang kata kita berkawan gadai, mana? Itulah dia sejak 51 pelbagai itulah kita tak ubah. Walaupun kadang kita terpaksa berkelahi sikit kadang tu, kita nak yakinkan mereka bahawa ini kita punya tanggungjawab. Kerana kita yakin Islam adalah agama yang diridai Allah. Allahumma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Kita yakin itu, kita tak boleh nak lagi. So cuba kita kena faham pada pihak lain. Mudah-mudahan mereka terima, mereka faham. InsyaAllah
bukan hanya orang yang kata non-Muslim yang dalam DAP, dalam ini kita harap orang UMNO, MCA pun kali inilah. Tuan mana? Sabah ke tak? Tuan Abid. Ada orang panjang kat sini. Ini kali lah. Kalau kita di sini agaknya kita kata bahasa kita tu bersama kita berubah. Berubah sejak itu. 5 tahun dia, lepas tu dah tengok nanti ini Pakatan Rakyat macam mana pula. Kamu dah janji nak membetulkan ini, nak kita kezaliman ke rasuah, nak tolak itu dah bukti yang ada. Nak ambil contoh di Kelantan, di Kedah, di Pulau Pinang, di Selangor, yang telah dapat kepujian daripada audit, ketua audit negara semua ni. Kalau kamu awas, kalau tak buat sebagaimana yang kamu janjikan, kamu pun nanti sekali kami akan ambil tindakan yang lebih keras. Setuju? Setuju. Itu sama-sama lah, nanti kita bagi peluang untuk kali ini kepada Pakatan Rakyat. Al-Kamalillahu anuksalana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarfil abiyya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, rabbana fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wa rasulina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihi dajjal. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir lana. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين واغفر لنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir. Allah. Terima kasih.